alur cerita kali ini, Mimin sarankan untuk tonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Selamat mendengarkan. Apakah sakit? Nah, Er bertanya pada Tang Wulin. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Tombak naga perak baru saja menusuknya sesaat ketika sisik di tubuhnya berkedip. Pada saat itu, dia hanya merasa bahwa dia memiliki esensi darah yang cukup, dan dia melepaskan naga emas mengguncang bumi hampir secara refleks. Adapun rasa sakit, bahkan tidak ada satu ons pun, dan tidak ada kerusakan pada sisik naga emas di lengannya juga. Maka itu benar, saya rasa saya tahu apa kemampuan jiwa Anda, kata Na Er sambil tersenyum. Tang Wulin bertanya dengan penuh rasa ingin tahu, apa itu? Na Er berkata, sebagian dari itu memungkinkan Anda menjadi tak terkalahkan untuk sesaat atau lebih. Anda pasti pernah mendengar tentang jenis keterampilan jiwa ini sebelumnya. Setelah Anda menggunakannya, Anda dapat menahan serangan yang 3 kali lebih kuat dari batas pertahanan Anda untuk waktu yang singkat. Itulah mengapa disebut tak terkalahkan. Meskipun itu tidak mutlak tak terkalahkan, itu akan sangat meningkatkan kemampuan pertahanan Anda. Sedangkan untuk bagian lainnya, ini memungkinkan Anda untuk menyerap serangan lawan dan mengubahnya menjadi kekuatan Anda sendiri sebelum melepaskan serangan balik yang kuat. Ketika saya memukul Anda sebelumnya, saya merasakan sebagian dari kekuatan jiwa dan esensi darah saya ditarik oleh Anda. Petik 2. Bisa melakukan itu? Tang Wulin telah belajar di Akademi Shrek cukup lama sekarang, tetapi ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang keterampilan jiwa seperti itu. Nah, Er tersenyum. Ada banyak jenis keterampilan jiwa. Selain itu, ini bukan keterampilan jiwa biasa untuk memulai. Kemungkinan apa yang bisa tidak terbatas. Jika Anda dapat memanfaatkan keterampilan jiwa ini dengan benar, itu akan menjadi kekuatan yang hebat selama pertempuran sebenarnya. Petik 2. Hati Tang Wulin bergetar. Dia memikirkannya dengan hati-hati, dan seperti yang dia katakan, keterampilan ini akan sangat meningkatkan kemampuan pertahanannya dalam sekejap sambil meningkatkan kecakapan bertarungnya pada saat yang bersamaan. Jika dia menggunakannya dengan benar, itu tidak hanya akan menjadi kekuatan yang besar, tetapi akan menjadi keterampilan yang saleh juga. Nah, El, coba pukul aku dengan lebih kuat kali ini. Mari kita lihat apa yang bisa dilakukan oleh kekuatan pertahanan ini, kata Tang Wulin. Nah, Er mengangguk. Baik, Anda sebaiknya berhati-hati. Petik 2. Tang Wulin mengangguk. Esensi darahnya telah menembus segel keempat, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk menggunakan keterampilan jiwa cincin jiwa emas kedua 4 atau 5 kali. Nah, Er menarik napas dalam-dalam. Cahaya perak bersinar terang di matanya dan segera, seluruh auranya berubah. Di mata Tang Wulin, Nah, Er seolah-olah telah menghilang. Di tengah cahaya perak tak berujung, Nah, Er menyatu dengan tombak naga perak di genggamannya. Sinar cahaya sepanjang 3 kaki ditembakkan dari bilah tombak, dan bilah tombak itu bersinar dengan sinar yang menakutkan. Kekuatan seperti itu, Tang Wulin memiliki penglihatan yang bagus sehingga dia bisa melihat kekuatan mengerikan yang terkandung tombak hanya dengan sekilas. Nah, Er berteriak, dan suara manis terdengar. Tombak naga perak dalam genggamannya mengarah ke langit pada suatu sudut, dan keempat cincin jiwa di tubuhnya berdesir seperti air. Tombak itu diarahkan ke Tang Wulin dan dalam sepersekian detik, hembusan udara tajam melesat ke arahnya. Dengan kemampuan pertahanan tubuh naga emas Tang Wulin, timbangan di tubuhnya berdiri. Kekuatan jiwa di dalam tubuhnya berputar dengan cepat bahkan tanpa dia menyadarinya. Mulai, Nah, Er mengangguk ke arah Tang Wulin. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam. Cincin jiwa emas kedua bersinar, dan sisiknya menyala sekali lagi. Cahaya perak cemerlang dengan nyala sebening kristal di belakangnya melesat ke arahnya secara instan. Pada saat itu, Tang Wulin bahkan tidak bisa melihat bagaimana Na Er bergerak. Ding! Sebuah cincin renyah dan 2 raungan naga terdengar pada saat yang bersamaan. 1 raungan terdengar keras dan bersemangat sementara yang lainnya jelas dan bergema. Bahkan Tang Wulin tidak dapat menentukan raungan naga mana yang berasal dari tubuhnya sendiri. Tubuhnya bergetar dan gelombang energi yang sangat besar melonjak ke tubuhnya dalam sekejap. Golden Dragon Socks the Heavens muncul lagi. Kepala naga emas raksasa itu lebih jelas dari sebelumnya, seolah-olah benar-benar ada naga raksasa yang keluar dari tubuh Tang Wulin.
Kepala naga itu bersemangat tinggi saat cahaya keemasan bersinar di sekitarnya. Ruang di sekitarnya terkoyak dalam sekejap. Jika Tang Wulin tidak mati-matian mencoba mengendalikannya, naga emas mengguncang surga akan menuju ke arah Nael. Tombak itu berkilauan, dan itu sekuat naga. Tombak naga perak tampaknya berubah lembut pada saat itu karena melingkar di sekitar tubuh Nael seperti naga perak. Cahaya perak berdenyut saat menyebarkan gelombang kejut dari Golden Dragon Socks the Heavens. Tang Wulin belum pernah mengalami guncangan naga emas di surga yang diekspresikan dengan begitu penuh dan menyenangkan dalam segala kemuliaan. Bagian yang sedikit canggung dari keterampilan yang diberikan Zuosi kepadanya tiba-tiba dihubungkan bersama. Kekuatan jiwa melonjak dan esensi darahnya mengamuk. Dia jelas berada di level yang lebih tinggi sekarang. Kepala naga-naga emas mempertahankan bentuknya selama 3 detik penuh sebelum perlahan menghilang. Sisik di tubuh Tang Wulin dan kekuatan esensi darah yang kuat memudar bersamanya. Esensi darah di dalam tubuhnya tidak bisa lagi menahan konsumsi daya yang begitu besar, dan itu berhenti bekerja. Kelelahan segera menyusul, namun, perasaan kenyang dan senang tadi masih membuat Tang Wulin merasa bahagia. Saudaraku, ketika kamu menggunakan gerakan itu sebelumnya, aku tidak akan bisa mematahkan pertahananmu bahkan jika aku mengeluarkan semua. Apakah Anda merasakan hal lain? Nael menyingkirkan tombak naga perak dan pergi menuju Tang Wulin. Tang Wulin mengangguk, kali ini terasa lebih jelas. Semakin kuat serangan Anda, semakin banyak energi yang saya serap, yang pada gilirannya membuat serangan saya semakin kuat. Namun, pada saat yang sama, semakin kuat serangan Anda, dan semakin kuat serangan balik saya, semakin banyak energi yang harus saya kembangkan. Artinya, jika Anda ingin mematahkan pertahanan saya, Anda harus membuatnya sehingga energi yang saya terima melebihi batas yang dapat diambil esensi darah saya. Hanya dengan begitu itu mungkin. Dengan begitu, aku akan terluka parah dengan serangan langsung. Namun, apa yang saya rasakan pasti apa yang Anda jelaskan. Ini adalah efek dari skill jiwa yang tak terkalahkan. Serangan itu mungkin harus setidaknya 2-3 kali lebih besar dari kemampuan bertahanku untuk mematahkan skillku. Petik 2. Nael tersenyum dan mengangguk. Selamat saudara, Anda telah memperoleh keterampilan yang saleh. Tang Wulin tersenyum. Seharusnya aku yang berterima kasih. Jika bukan karena Anda, siapa yang tahu kapan saya akan bisa mengetahui keterampilan jiwa ini. Mari kita coba lagi besok setelah esensi darah saya pulih. Saya harus terus mencoba keterampilan jiwa ini untuk menguasainya. Petik 2. Nael menjawab, saya tidak berpikir saya bisa mematahkan pertahanan Anda. Jika serangan balik sebelumnya diarahkan ke saya, bahkan saya akan kesulitan melarikan diri darinya tanpa cedera. Serangan balik itu seperti kombinasi kekuatanmu sendiri dan milikku. Saudaraku, apakah kamu punya nama untuk keterampilan ini? Petik 2. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Nael berkata dengan senyum tipis, lalu bagaimana kalau saya membantu Anda? Tang Wulin tersenyum. Itu akan bagus. Apa yang akan kamu sebut itu? Petik 2. Nael berhenti sejenak untuk berpikir sejenak dan berkata, mengapa kita tidak menyebutnya armor naga emas tertinggi? Bukankah itu terdengar keren? Petik 2. Tang Wulin tertawa, baiklah, baju besi naga emas tertinggi. Keterampilan jiwa pertama garis keturunan Raja Naga Emas, tubuh naga emas, dan keterampilan jiwa kedua, armor naga emas tertinggi. Meskipun serangan jarak jauh yang diharapkan Tang Wulin tidak muncul, dia masih senang karena dia mengetahui efek dari skill jiwa ini. Jika dia bisa menggunakan armor naga emas tertinggi dengan benar, itu pasti akan menjadi sesuatu yang bisa membalikkan keadaan dalam pertempuran. Efeknya akan lebih menonjol, terutama jika dia melawan lawan yang jauh lebih kuat dari dirinya. Nael, aku akan kembali ke pelataran luar. Anda harus bekerja keras untuk berkultivasi di pelataran inti, oke? Tang Wulin membelai kepala Nael. Mata Nael sedikit memerah. Saudaraku, aku tidak ingin kamu pergi. Apa yang harus saya lakukan? Tang Wulin tersenyum. Ini tidak sama dengan yang terakhir kali. Kami telah bertukar informasi kontak komunikator jiwa kami. Jika Anda merindukan saya, telepon saja saya, dan Anda masih bisa keluar untuk menemui saya. Namun, saya khawatir saya tidak bisa datang ke Pulau Dewa Laut, peraturan tidak mengizinkannya.
Saya tinggal di asrama siswa yang bekerja di pelataran luar, sehingga sangat mudah untuk menemukannya. Petik 2. Baik. Nah, R tiba-tiba melemparkan dirinya ke pelukan Tang Wulin dan memeluknya erat. Saudaraku, tidak peduli kesulitan apa yang kamu hadapi di masa depan, kamu harus menanggungnya untuk Nah, R. Anda harus menjadi lebih kuat. Nah, R akan menunggumu di Pulau Dewa Laut. Petik 2. Tentu saja, saya akan berusaha menuju Pulau Dewa Laut dengan usaha saya sendiri, kata pemuda itu dengan antusias. Setelah Tang Wulin pergi, Nah, R berdiri diam di tempat yang sama. Dia melihat ke arah yang dia tinggalkan, dan tatapannya agak hampa. Jauh di dalam sumur matanya, ada sedikit kesedihan. Apa yang terjadi? Kakakmu pergi, suara lembut terdengar di sampingnya. Tatapan Nah, R kembali normal saat dia mengangguk ringan. Sebuah tangan lembut dan manis memeluk bahunya. Kalian berdua masih muda, punya banyak waktu di dunia. Gadis bodoh, untuk berpikir bahwa kamu akan sangat enggan berpisah dengan seseorang. Gurumu sangat cemburu, petik 2. Nah, R mendongak dan berkata dengan penuh kasih, Nyonya, saya juga enggan meninggalkan Anda dan Tuan. Jika Tang Wulin ada di sini, dia pasti akan mengenali orang yang berdiri di samping Nah, R sebagai asisten master pavilion Dewa Laut, orang yang memiliki gelar wanita paling baik di benua itu, Rosuchi Douluo Yali. Yali memeluknya, Nyonya menyukai keengganmu. Saya tidak memiliki anak dengan tuanmu. Kami selalu memperlakukan Anda sebagai anak kami sendiri. Jangan khawatir, kakakmu luar biasa. Nanti, dia pasti lulus ujian masuk. Petik 2. Ya, terima kasih, Nyonya. Nyonya, mengapa kita tidak bisa membiarkan dia di pelataran inti sekarang? Saya pikir saudara memiliki potensi. Nah, R menatap Yali penuh harap. Namun, Yali menggelengkan kepalanya dan berkata, sekarang bukan waktunya. Batu giok yang belum dipoles perlu dimurnikan. Dia tidak akan merasa cukup di sini. Itulah mengapa tuanmu dan aku berencana untuk membiarkanmu keluar sebentar. Tidak akan banyak membantu untuk peningkatan masa depan Anda jika Anda hanya berkultivasi di sini. Mungkin setelah 1 tahun lagi, Anda harus keluar sebentar. Petik 2. Nah, R memeluk Yali dan berbicara dengan sikap kekanak-kanakan, tidak, Nah, R tidak ingin meninggalkan Tuan dan Nyonya. Akademi Shrek, asrama siswa pekerja. Ketika Tang Wulin kembali, Su Lizi sudah ada di kamar. Lizi, kata Tang Wulin sambil tersenyum. Kemana saja kamu dan Singlan? Bagaimana mungkin aku tidak pernah melihat kalian berdua di sekitar akademi? Petik 2. Su Lizi terkekeh. Kakak Singlan pergi ke suatu tempat yang cocok untuk kultivasinya. Itu sama untuk jiwa bela diri saya dimanapun saya berkultivasi, jadi saya pergi bersamanya. Kami baru saja kembali juga. Kapten, dilihat dari penampilannya, sepertinya ada beberapa terobosan. Petik 2. Tang Wulin berkata sambil tersenyum, saya baik-baik saja. Ini hanya terobosan kecil dan tidak terlalu kuat. Saya bekerja keras dalam menumbuhkan kekuatan jiwa saya akhir-akhir ini. Petik 2. Su Lizi terkekeh. Ya, siapa yang tahu bahwa tekanan akan tetap sekuat ini bahkan di lapangan luar? Sudah ada beberapa master jiwa dengan 4 cincin di kelas. Kita harus bekerja keras. Petik 2. Tang Wulin bertanya, apakah Xiao Yan dan Gu Yue sudah kembali? Bagaimana dengan Xie Xie? Petik 2. Su Lizi merentangkan tangannya dan menjawab, Xiao Yan dan Gu Yue belum kembali. Xie itu kabur pagi-pagi sekali, aku tidak bisa menemukannya dimanapun. Yue Zhengyu sudah kembali, dia ada di asrama. Saya pikir Yuanen telah berada di sini selama ini. Petik 2. Oh, Tang Wulin berkata, aku akan memeriksanya. Dia harus memenuhi janjinya pada Yuanen Yehui. Pintu asrama Yuanen Yehui ditutup. Sejak pertama kali dia dilihat oleh Xie, asramanya menjadi sangat misterius. Tirai jarang dibuka bahkan di pagi hari. Tang Wulin mengetuk pintu. Yuanen, kamu sudah masuk? Yuanen Yehui membuka pintu dan melangkah keluar. Kamu kembali? Tang Wulin mengangguk. Aku akan menempa paduan roh untukmu sekarang. Persyaratan Anda belum berubah, bukan? Petik 2. Yuanen Yehui menggelengkan kepalanya. Tidak, semakin tinggi kualitasnya, semakin baik. Itu dia. Tang Wulin tersenyum, aku akan melakukan yang terbaik. Saya tidak memalsukan apapun selama hampir 2 minggu sekarang,
saya harus menghangatkan diri dulu. Petik 2. Tidak perlu terburu-buru, jika Anda tidak memiliki hal lain untuk dikatakan, saya akan kembali untuk melanjutkan kultivasi saya. Petik 2. Tang Wulin bertanya, apakah kamu tahu kemana Xie pergi? Ada sedikit perubahan pada mata Yuanen Yehui saat dia menjawab dengan dingin, saya tidak tahu. Anda teman sekamar, mengapa Anda bertanya di mana dia? Petik 2. Tang Wulin menjawab tanpa daya, apa yang terjadi sebelumnya adalah kesalahpahaman. Aku sangat menyesal tentang itu, tapi bagaimanapun juga kita adalah teman sekelas. Kamu. Bam, Yuanen Yehui membanting pintu hingga tertutup. Tang Wulin menyentuh hidungnya, itu benar-benar penolakan yang canggung. Pertama, dia pergi ke ruang tempa. Sudah 12 hari sejak dia memalsukan sesuatu. Dia benar-benar merindukannya. Ketika dia berpikir untuk pergi ke ruang tempa, dia tidak bisa menahan senyum tipis. Dia masih ingat raut sombong di wajah Penatua Feng ketika dia berada di rumah kakeknya. Elder Feng tidak mendesaknya untuk berkultivasi penempaan akhir-akhir ini. Guru dan senior Tang Wulin memberinya nasihat yang sama. Mereka semua ingin dia meningkatkan basis kultivasi kekuatan jiwanya sesegera mungkin. Saat ini, itu adalah apa yang dia relatif lemah. Dia baru saja menuju ke arah ruang tempa ketika dia menerima panggilan melalui komunikator jiwanya. Itu adalah berita yang membuat Tang Wulin berseru dengan gembira. Itu bagus, saudari Molan sudah bangun. Itu sangat baik. Telepon itu dari suami Molan. Molan sudah sadar kembali. Meskipun dia masih dalam keadaan agak bingung, dia bisa mengenali orang-orang yang dekat dengannya. Itu dianggap cukup bagus. Roh Kudus Dou Luo juga mendengar berita itu dan akan segera mengunjunginya. Dari kelihatannya, itu mungkin bagi Molan untuk pulih. Kapten, apa yang membuatmu sangat bahagia? Su Xiaoyan yang ramping dan anggun berjalan ke asrama dan kebetulan melihat Tang Wulin yang gembira. Tang Wulin berkata sambil tersenyum, seorang teman saya sembuh dari penyakitnya. Saya bahagia untuknya, petik 2. Su Xiaoyan tersenyum indah, itu keren, aku akan kembali membereskan barang-barangku, petik 2. Mereka telah menghabiskan satu bulan jauh dari satu sama lain, dan semua orang tampak sama. Namun, Tang Wulin dapat melihat bahwa Su Xiaoyan lebih percaya diri daripada sebelumnya. Sejak jiwa bela dirinya naik di pagoda jiwa, pola pikirnya secara bertahap berubah. Kompleks inferioritasnya perlahan menghilang dan sebagai gantinya adalah kepercayaan diri murni. Memang, tiga keterampilan jiwa berbintang yang dia miliki saat ini sangat kuat dalam hal kontrol. Properti absolut dari skillnya saja sudah cukup untuk mengubah gelombang pertempuran. Semua orang meningkat pada tingkat yang mengkhawatirkan, ini adalah Akademi Shrek. Shrek, tempat di mana orang bahkan tidak bisa mengendur bahkan sedetik pun. Suasana seperti ini bisa memunculkan 200% dari semua orang. Tang Wulin keluar dari asrama siswa yang bekerja. Dia baru saja keluar ketika dia bertemu orang lain yang dia kenal. Halo, pengawas kelas. Orang yang berjalan ke arahnya adalah Luo Guixing yang memiliki nama panggilan Shekla. Dia adalah salah satu dari 5 besar di peringkat pemuda jenius. Guixing, apa yang membawamu ke sini? Anda berencana untuk menjadi siswa yang bekerja juga? Tang Wulin bertanya sambil tersenyum. Saya di sini untuk menyampaikan undangan. Semester baru sebentar lagi, kan? Kami telah berkultivasi selama setahun sekarang. Apa yang Anda katakan tentang pertandingan persahabatan dengan teman sekelas kami? Ini akan menjadi pelatihan untuk semua orang juga, kata Luo Guixing sambil menyeringai. Apa? Apakah Anda masih merajuk karena kalah di babak terakhir? Anda ingin melakukannya lagi? Tang Wulin mengejek, hampir tidak menahan tawanya. Luo Guixing merentangkan tangannya dan menjawab, baiklah, masuk akal bagi kami untuk menguji buah dari kultivasi kami. Kalian adalah lawan terbaik untuk mengujinya. Meskipun saya pikir kami tidak akan memiliki banyak kesempatan untuk menang, tidak ada salahnya untuk mencoba. Kami telah berkultivasi keras dengan kalian sebagai tujuan kami. Petik 2. Kapan Anda ingin melakukannya? Tang Wulin bertanya. Besok sekolah buka, ada upacara pembukaan di pagi hari dan kemudian kami tidak punya banyak waktu di sore hari. Ayo lakukan besok siang, yang kalah akan membayar biaya tempat tersebut. Bagaimana menurut Anda? Tentu, Tang Wulin segera menanggapi. Apa ruginya latihan rutin di antara teman sekolah?
Selain itu, dia memiliki keyakinan mutlak pada dirinya sendiri dan teman-temannya. Kemudian Luo Guixing mengingatkan, "Jangan ceroboh, ketua kelas. Kami telah meningkat pesat dan kami telah menyelesaikan masalah yang kami hadapi dengan kerja sama kami. Kami pasti tidak akan membuat kesalahan sebanyak yang kami lakukan sebelumnya. Bisa dibilang, bisakah kalian tidak menggunakan skill fusi jiwamu? Itu terlalu dikuasai, dan itu akan merugikan kalian juga jika kamu menggunakannya." Petik 2. Tang Wulin tertawa terbahak-bahak. "Guixing, jika Anda dapat mengatakan sesuatu seperti itu membuktikan bahwa Anda tidak memiliki cukup keyakinan. Jika itu masalahnya, saya rasa tidak ada kesempatan bagi kalian untuk mencetak kemenangan." Agak sulit bagi Luo Guixing untuk mengelabui dia dengan cara ini dengan kata-katanya, membuatnya tidak mungkin untuk jatuh ke dalam jebakan seperti itu. Pada kenyataannya, Tang Wuling sama sekali tidak memiliki rencana untuk memanfaatkan skill fusi jiwa. Setelah pengingat dari Tang Tua, yang terbaik adalah dia tidak menggunakan transformasi naga ilahi jika dia bisa membantunya. "Baik-baik saja maka, sampai jumpa besok." Luo Guixing pergi setelah mengucapkan selamat tinggal. Tang Wulin pergi bersamanya dan menuju ke ruang tempat. Dia tidak repot-repot memberitahu teman-temannya karena dia memiliki keyakinan mutlak untuk memenangkan tantangan ini.